Ibn Abdul Rahman dan rakan-rakannya. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhaen. Pertubuhan? Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhaen. Dan Adam derma darah daripada KPJ Taiping. KPJ dan Hospital Taiping. Sebelum kita jalan menulis di pagi ini, kita sama-sama mendoakan kepada Allah SWT supaya diampunkan dosa kita, dua bapa kita, atau nenek kita, dan mati baru, mati lama, muslimin, muslimat yang dicucuri oleh Allah SWT, rahnya yang telah pergi meninggalkan kita. Masuklah ke dalam kumpulan orang yang beriman dan amal soleh. InsyaAllah, kita sama-sama mengucap. Memang ada orang kata apa ni risiko, tapi bukan 100%. Oh. Mungkin kalau contohnya satu penyakit ni dia kata 50% kan. Okay, 50% ni mungkin datang daripada keturunan. 50% mungkin murung. Murung ni rasa mereka ni kita nampak dia down, susah hati, rasa termenung, makan tak lalu, macam badan pun tiba-tiba susut, tak ada tenaga. Okey. Kurang boleh jempuan. Nah, ni siapa yang ada masalah nak tunjukkan perhatian, tak pun masuk ada masalah ni. Ya. Kalau saya sedih, dia berlainan dengan orang yang berlainan. Maksudnya kat sini, okay, macam satu pakcik ni, dia kerja berkebun. Tiba-tiba dia pergi pakai typing, kena bayar saman 1.5. Dia stress. Sebelum kan? Kalau 6 bulan sebelum tu, kita mati main-main dulu, lepak-lepak dulu, jauh mumi dulu. So, kalau lagi 2 minggu dah tahun ni, Zain? Tak gelabar, risau, tak ada tidur, kan? Ha. So maksudnya, masa bila mana kita ada rasa stres tu, bila keadaan level dia ngam-ngam, dia boleh mendorong kita untuk buat sesuatu, bertindak. Okay, ini stres yang top 6. So macam kita cakap lah, stres ada yang bagus dengan ada yang tak bagus. So apa yang tak bagus ni macam kat sini. Macam kita cakap tadi, stres berpanjangan terus menerus dia boleh mengganggu kehidupan. So, kalau contohnya mereka ni ada masalah rumah tangga, mungkin mereka ada masalah kewangan. So benda ni lama kan. Ya. Dan kebolehan mana-mana masalah yang penting untuk okay, ada masalah tersebut. So saya boleh tu dia terpulang kepada jangka masa pendek, jangan stres dengan masa panjang. Tapi bila lama-lama, masalah tu depan mata. Tapi kita cuba menginjakkan contohnya. So, kita kan rasa tak selesa. Ini daripada penyampaian doktor sebentar tadi berkaitan ilmu kesihatan mental dan pengurusan stres. Baiklah, dengan ini kami menjemput Dr. Tajuzaman bin Razali untuk mengambil sijil penghargaan daripada pihak kami. Dan dijemput Encik Faizul Amri selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhaen untuk menyampaikan sijil.
Dipersilakan. Sini, Pak. Okey, betul. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, terima kasih banyak, Doktor.